Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken kiwari dirina teu bisa babagi tugas dume Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dicindakeun positif COVID-19. Kiwari dirina satekah polang ngungkulan ngajolna kasus COVID-19 di Jawa Barat satu tas perelebaran sangkan bisa dikadalikeun serta pasien kasus COVID-19 anu dirawat di rumah sakit teu ngaleuwihan wates WHO. Satu tas nyorang padunengan di Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum keur memejehna ngalakonan isolasi mandiri di imah dinasna di Jalan Ciumbeuleuit alatan positif COVID-19. Dirina ge ngaduakeun sangkan Wagub sagancangna cager sarta ngageuing masyarakat sangkan ngahangkeutkeun ketak ngalarapkeun 5M nyaeta make masker, ngumbah leungeun make sabun, ngajaga jarak, nyinglar ririungan tur tangurangan kagiatan. Media hari ini tugas saya sedikit menjadi lebih berat karena wakil saya Pak Uu sedang isolasi mandiri karena terdeteksi ada COVID ya, sehingga sekarang sedang isolasi mandiri di rumah dinas di Bandung. Dan kita doakan, karena biasanya kami berbagi tugas ya, setengah agenda, sekarang mungkin saya cari cara yang lebih baik. Tapi intinya kita mendoakan, mudah-mudahan beliau bisa pulih lagi, bisa melayani lagi. Reana pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit satu tas perelebaran jadi panitenan khusus Gubernur Jawa Barat. Dirina miharep kepala daerah nyorang koordinasi kasaban rumah sakit, sangkan upama jumlah nangahontal 70%, rohangan atau tempat sare non-covid bisa dirobah ke tempat ngararawat pasien COVID-19. Ya, misalnya contoh saya perintahkan Bayana ya, jangan pernah ada daerah melewati 70%. Ya, kalau dia melewati 70%, segera kasur-kasur non-covid ya, yang umum dikonversi ke covid. Contoh, ada satu rumah sakit 400 kamar, 100-nya buat covid. Kalau dia sudah 70 kamar kan berarti 70% dari 100 covid kan. Nah segera kamar-kamar yang 300-nya sebagian mulai digeser supaya rasionya tidak pernah masuk ke rasio batas WHO yaitu 70%. Maaf, batas nasional 70%, kalau WHO 60%. Apa mengatasi tenaga kesehatan yang kemungkinan kurang ini? Ya, kan kita ada kerelawanan yang dari dulu sudah dibuka. Kita akan subsidi silang juga, karena saya dapati ada juga rumah sakit yang belum ngurusin COVID. Dirina optimis sakumna pasualan bisa dikadalikeun upama masyarakat tuhu ngalarapkeun protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.